mereka memiliki keunggulan pada sore hari. Ya, sebentar lagi wasit Fiator Abadita. Inilah dia, kick-off babak pertama Super Big Match. Baju Lijo Persebaya Surabaya akan meladeni dan menjamu tamunya Badai Biru Persma Manado. Inilah dia, Pabul Rojas. Masih terlalu muda. Kali ini Arif kepada Rojas yang menjemput bola. Rojas melebar satu peluang dari Matt Halil. Gol! 1-0 Persebaya Surabaya unggul atas tamunya Persma Manado lewat gol yang dicetak oleh bek sayap Matt Halil. Satu tendangan dan masuk kembali 2-0 untuk keunggulan Persebaya Surabaya. Kali ini gol dicetak oleh Pablo Rojas. Coba terus memberikan tekanan Badai Biru Persma Manado. Ya, kali ini satu peluang dari Persma Manado. Satu tendangan dan masuk. Gol! Satu peluang kali ini melebar dia kepada Matt Halil. Juan yang dituju. Satu, sayang sekali. Ya, kali ini bola kepada Bazan dan dua sama. Ya, pelanggaran dan wasit Fiator menuju titik putih Tribun Fedayanto. Melakukan protes, menganggap apa yang dilakukannya terhadap Arif bukanlah sebuah pelanggaran. Yang penalti kali ini oleh Rojas. Rojas! Gol! Rodrigo kembali keluar pabel 7. Ada Marwal, masih satu tendangan. Ada Arif, Matt Halil, satu tendangan. Ya, sudah berakhir. Super Big Match antara Persebaya Surabaya menghadapi Persma Manado. Kedudukan akhir adalah 3-2 untuk keunggulan Persebaya Surabaya.